Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Aris di Ardan Games Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan Victor Van setelah menyelesaikan beberapa misi di tempat Louis karena bermasalah dengan suaminya, yaitu di gameplay Grand Theft Auto Vice City Stories. Dan sekarang saatnya Victor akan melanjutkan lagi perjalanannya ke tempat Bill Cassidy sebagai teman lamanya. Dan sudah sekian lama Victor tidak pernah mengunjunginya lagi di tempat dermaganya sipil. Dan sekarang waktunya kita akan mengunjunginya karena kita sudah menyelesaikan beberapa misi yang berkaitan dengan Louis. Ya, karena seperti yang kita tahu beberapa di video sebelumnya, dia bermasalah dengan suaminya ya. Yang ada beberapa misi mulai dari di trailer park dan pindah ke rumah kakaknya, dan dia mencari ketenangan di sana ya, sebagai tempat amannya. Oke, kita sudah sampai di dermaganya sipil dan langsung saja kita memulaikan misinya sekarang juga. Oke, mari kita lihat. Phil, baby, would I screw you over? Yeah, you would. Bullshit! I wouldn't. Not to you, not to a brother in arms. Come on, give me a hug. Screw you over. Nah, you'd never screw anyone over, would you? Oh, look who it is. Saint Victor of Vance, the holier-than-thou killer. All these principles you go around shooting people. I do what I gotta do. Ooh. After I trusted an asshole. You enjoyed it, brother. Admit it, because you're a maniac, huh? I gave you a life. Go to hell, Martinez. Uh-huh. See, Phil, I saved Vic. And I can save you, too. Huh? What does this scumbag want? He wants me to go over to some warehouse and see if his merchandise is all there. That's all. Hey, it's cool. Go with him, Vicky boy, if you don't trust me. But Phil, you owe me after what you said. You said that was forgotten. If you do this. I'll explain as we drive, Vic. It's time for me to get another drink. Oh, okay. What was that about? You've got to go. No, I got drunk and told Martinez I didn't trust him no more. I said he was an asshole. He is an asshole. No, I am. 'Cause now he won't put any work my way until I do trust him. Let's get this over with. Oke, teman-teman, apakah kalian dengar itu tadi conversation antara Jerry Martinez dan Bill Cassidy? Dan tiba-tiba saja kita sebagai Victor fans datang untuk menghampirinya, yang sebagaimana sejak awal kita memperhatikan kalau si Jerry Martinez ini tidak bisa dipercaya. Ya, kita pasti sudah tahu itu sejak awal ya, teman-teman ya. Dan di sini entah apa yang Jerry Martinez yang diinginkan. Kalau kalian perhatikan tadi saat Victor menanyakan apa itu kepada Bill Cassidy apa yang dia inginkan, ya, dia bilang ya untuk mengecek barang-barangnya yang ada di garasinya si Bill, apakah memastikan ada. Loh, apa hubungannya kan? Padahal tidak ada sebenarnya sih. Ya, dan saat mau naik mobil pun Phil pernah mengatakan kalau dia sedang mabuk. Ya maklumlah, hey, dia Gringo, suka minum air mabuk air keras ya. Jadi dia sempat ngomong tuh kalau dia tidak percaya pada si Jerry tanpa sengaja ya saat dia mengutarakannya, dan juga dia tidak percaya lagi. Dan sebenarnya sih kalau si Jerry Martinez itu lebih licik dibandingkan yang lainnya. Bahkan dia bisa memanfaatkan siapapun, termasuk teman-teman sekumpulan tentara ya, seangkatan darat gitu. Dan oke, kita sudah hampir sampai ke tempat tujuan. Oh, drive easy, Vic. The last of my boom shines in the back of the truck. I'm through with that demon drink. Hallelujah. Oh, oke, kita kena teguran dan kita sudah sampai di tujuan. Who the hell are these guys? Hey, fellas, Martinez... Yeah, Martinez said bye-bye. Hot damn! Play fair, fellas. What about the damn Geneva Convention? Oh, tidak. Mereka harus diserang. Well, they shifted up on my deck.
You gonna run away now? Oke, sudah berhasil. Oh, mereka sudah tersikat habis. Dan tinggal satu lagi. Ah, itu dia. Ayo kita tembak. You want a bullet in you? Nice. Dan sekarang kita parkirkan mobil ini agar kita bisa keluar dari sini. Dan kita naik kembali lagi truknya si Phil. Dan kita bunuh anak buah Phil. Maksudku anak buah si Jerry Martinez yang satu ini. Bagus sekali, Phil dan Vic. Dan kita akan kabur dari sini dan kembali ke dermaga. For fuck's sake, Phil, do something! Hey, my boomshot! This round's on daddy, assholes! Waduh, di saat seperti ini sempat saja dihadang. Oke, kita kabur ke jalan lain. Tertabrak lagi. Oke, kita kabur dan fokus dapur. Dan ini memang saat mendesak. Dan satu-satunya cara Vic harus mengebut truknya si Phil ini. Dan sementara Phil harus dia melakukan dengan melemparkan bom shine ini terhadap anak buah Jerry Martinez, atau lebih tepatnya orang suruhan dari si Jerry Martinez ini. Oke, kita harus kabur dari sini. Dan juga sebelum terjadi kerusakan, sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut terhadap truk yang sipil, mari kita ke Brain and Spray di sini, teman-teman ya. Oke, kita masuk. Oke, kita sudah berhasil Brain and Spray-nya untuk memperbaiki truk yang sipil akan kerusakan tadi. Dan sekarang kita fokus kabur ngebut dari sini. Dan Phil terus saja untuk melempar dan meledakkan bom shine-nya ya, yang sangat berharga ini. Oke, kita terus kabur dan kabur out. Terus saja memperbaiki truknya dan malah ketabrak. Ini pasti salah satu dari mobil geng Cholo cari gara-gara nih. Belum habis masalah ini, selalu ada masalah baru. Baiklah. Kita sudah hampir sampai dan kita ambil jalan tikusnya dari sini. Oke, nice. Bagus. Dengan begitu, mereka tidak tahu dan hilang jejak antara Vic dan Phil. I think we've both outgrown our usefulness to Martinez. Jerry wants us dead? Shitting asshole, I'm gonna lay low for a while. I reckon you should too. Screw that! I ain't hiding from that piece of shit. Remember, discretion's the better part of valor. Good luck, soldier. Akhirnya misi telah berhasil. Dan kita mendapatkan koneksi melalui pager dari Martinez. Yang bahwasannya Vic dan Phil masih menandai oleh si Jerry dalam blacklistnya ya. Itu akan menjadi incaran. Dan Jerry memperingatkan kalau dia harus kabur selagi bisa. Oh, ada koneksi lagi nih dari Louis ya. Oh, sepertinya Louis dalam bahaya. Bagaimana teman-teman? Apakah kita akan melanjutkan lagi sekarang? Mungkin di video berikutnya ya teman-teman ya. Oke, sebelum itu kita kembali ke rumah dan istirahat dulu sebentar. Dan kita save data terlebih dahulu ya. Dan kurang lebih seperti itulah bagaimana perjalanan Victor kali ini. Oke, kita save dulu. Nice. Baiklah teman-teman, itu dia tadi bagaimana perjalanan Victor kali ini. Walaupun menyulitkan dan merepotkan ya. Dan itu adalah pertemuan Phil dan Vic dan terakhir. Dan dia sempat berpesan kebijaksanaan itu adalah lebih baik daripada keberanian. Dan kurang lebih seperti itulah untuk pesan kepada Vic. Oke teman-teman, itu dia tadi. See you around and see you next time for next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.